Guys, balik lagi sama gue di IKI69. Dan hari ini temen-temen kita bakal lanjutin eFootball 2023 Mobile-nya ya guys. Ya, so hari ini temen-temen ya, gue lagi semangat banget karena apa? Seperti judul dan thumbnail-nya, di sini gue bakalan review nih guys ya. Gue bakalan review Fernando Torres yang baru gue dapetin nih kemarin ya kan. Langsung aja kita review nih, sebagus apa sih gitu kan. Katanya sih kayak iconic moment Atletico Madrid guys. Apa iya? Jadi langsung aja kita skuy. Buat kalian guys yang mau top up koin, silahkan langsung aja ke Randy Store 04 ya guys. Ya, silahkan langsung aja mampir di sana, follow dan juga order. Pastinya di situ banyak banget nih ya kan harga-harga yang bikin kalian pasti mau top up ya guys ya. Karena murah-murah banget, di situ juga legal, aman dan terpercaya. Pastinya langsung aja kalian bisa top upin akun kalian di Randy Store 04 ya guys ya. Silahkan langsung aja guys di sana untuk beli pack juga bisa langsung gas. A few moments later. Kita langsung saja di sini ya guys ya. Acap ya. Kalau kita lihat di sini kondisi dulu. Mantap ya kan. Jadi di sini gua duetin sama Wahaji sih guys ya. Kita lihat dulu untuk Oke, jadi karena di sini Fernando Torres yaitu gold voucher, tapi yang artinya adalah pemburu gol. Gua pakai di sini temennya itu yang bayangan, penyerang bayangan. Nah, ini dia ya guys ya nih. Kalau kalian bisa lihat di sini nih bagus banget sih. Finishingnya malah lebih bagus Benzema guys dari statistik ya. Untuk di gameplay kita belum tahu. Jadi langsung aja kita sikat temennya begitu. Dan langsung saja guys di sini ya temennya. Gua pengen duetin nih sama Wahaji gitu. Ditopang sama 2 IMF ya kan, yang satu hall player, yang satunya itu creative playmaker. Si Mesaya, apakah kita bisa nih membantai-bantai lawan? Dan untuk double midfield itu berarti DMF sama CMF ya guys ya. Di situ gue pakai Kimmich sama si ini si Bellingham ya temennya. Semoga aja bisa bekerja dengan bagus. Karena kalau misalkan main bola, yang pasti yang harus dibenerin tuh tengahnya dulu guys. Kalau tengah lancar, yahut gitu pokoknya ya kan. Pokoknya kalau tengahnya udah hancur, udah pasti nggak karuan guys ke depannya gitu. Kayak Argentina tuh semalam tuh. Argentina itu tengahnya kacau balau banget, yang bagus cuma Messi dah, aneh emang. Oke, santuy dulu di sini, ke tengah dulu di situ. Siapa? Wahaji, gile, weh. Baru menit berapa ini? Baru menit 4, cok. Ini aja menit 3 sih ya, kehitungnya menit 4 lah ya guys ya. Oke, nice Wahaji memang ya kan. Ini dia seri selebrasi monumentalnya ini guys ya. Lebih kayaknya lebih lama Wahaji daripada Messi dan si Neymar ya guys ya. Gue juga nggak tahu gitu. Tapi belum sesempurna itu sih, belum apa ya namanya, belum kayak spesial banget gitu ya kan. Gitu guys. Jadi selebrasinya kayak gitu doang, emang udah aneh banget dah. Ntar ya guys ya. Oke. Oke, kita coba di sini karena kalau misalkan gua pakai Neymar kebanyakan creative playmaker guys. Oh, lolos di situ. Kita lihat, aduh hampir aja bro, hampir aja. Dapat dong. Oke, ke kanan dulu cuy, santuy. Aduh, ngapain ya kan? Oke, sabar Leroy Sané. Jauh banget itu, gila. Gila melebar guys ya mainnya. Oke, di sini Mosala. Bu, telat Anda Mosala. Telat banget itu. Itu kalau pas aja itu lolos gua ya guys ya. Bukan Messi anjir, Kimmich. Dar! Kok gol sih? Woi, gol anjir, gila. Kok bisa gitu? Kok bisa? Set. Kasih. Nice banget ini. Nice banget. Oke. Okay. Aduh, gak bisa sih sumpah. Susah banget. Oke, okay, kita balik lagi. Ayo pulang. Up. Nice boy. Eh, ngomong-ngomong udah 3-0 lo, tahu-tahu lo. Ayo Haji. Ah shit. Ini siapa sih, gila? Musiala. Yuk build up. Bagus nih. Yeay, akhirnya kerja sama yang epic. Apakah ini adu kegocoran? Gila men, itu finishingnya gokil sih. Torres gila men. Emang kayak iconic momennya ATM sih, lihat di sini. Goks itu sempit banget posisinya men. Gila itu sempit, sesempit itu loh. Masih bisa nyekor. Gokil. Oke, ini adu kegacoran antara Wahaji dengan Torres sih ini jadinya ya. Bukan cuma review Torres ini, guys. Oke, santuy dulu. Oh my god, di sini. Ya, ini dia lepas. Oh, mau stunning nggak bisa dia. Mau stunning tapi masih hijau. Yuk, santai yuk. Kita fast counter attack dulu. Ini. Ayo lari, please. Torres, please. Oke, lari Torres. Shoot! Asyibal. Aduh anjir. Hati-hati cuy. Wow, no. Dapat. Let's go. Placing please. Oh my god, let's go di sini. Selebrasi aja udah. Gokil. Itu dia. Emang mirip banget sih, mirip banget guys ya. Kayak versi ATM sih, gaya mainnya keren banget sih. Gokil sih. Sheesh.
Gua nggak rugi ya, ya emang nggak rugi dong. Gua cuma ngeluarin berapa koin doang dapat dia. Emang hoki banget anak Konami. Santai. Gokil emang ya. Awas hati-hati. Ini bisa-bisa kalau gua nggak kasih gol, kita kasih gol dulu apa ya musuhnya guys. Ini bisa-bisa dia bakalan nyerah anjir. Iya nggak sih? Sayang banget coy, kita mau lihat gitu. Gacoran siapa Mbak, si Benzema atau si Torres kan? Oke, santuy dulu. Leo Messi. Ya udah Messi mah gini aja enggak sih? Messi mah sesimpel itu sih kalau gua ya. Monumentalnya ya gayanya Konami please lah ya. Gayanya cuma begitu gitu. Bosen banget liatnya anjir. Jelek gayanya cuma gitu doang, guys. Enggak panjang gitu. Enggak lama. Oh, santai. Yah lo. Kita kasih dulu enggak? Kasih dulu lah, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Ayo buruan jebolin. Nih. Nih gua kasih lo, wey. Ini si Neuer-nya malah ditendang ke depan, anjir. Nih. Gua takutnya dia kalau enggak dikasih ini, guys, dia tuh bakalan nyerah. Bentar ya. Tuh. Malah kayak gitu lagi ya kan? Ah, elah, bro. Entar deh babak kedua deh gua kasih deh. Dikasih dulu, guys. Oke, babak kedua udah dimulai, teman-teman. Oke, gua kasih dulu lu. Nih. Oke. Dia lagi nyerang, guys. Biarin aja santuy. Dapat bego banget emang. Udahlah. Mau nyerah mau kagak ke lu ah. Bodo amat gua. Dar! Lezat dan bergizi emang Wah Haji GG Gaming. Itu dia, teman-teman. Ini kayaknya memang adu gacor sih antara Torres atau Benzema sih. Gokil. Oke, santuy dulu. Udah lah lu ngegolin lah lu. Gua jadi ngeri anjir kalau lu kagak ngegolin takutnya nyerah. Eh buruan. Udah biarin. Biarin aja. Masih nggak bisa nyekor dong, gua biarin deh. Aduh, payah banget nih, Mak. Masa gua harus bunuh diri sih? Lu harga diri lu mana coba? Ambil bego. Nah. Ayo buruan. Nih iseng juga nih si Kimmich iseng juga nih Kimmich nih ah. Jadi pengen nyerang kan gua. Buruan. Lama banget dia nyekor satu, dibiarin aja. Nah, dari tadi, bro. Lu gua masukin Neymar kan lu. Sabar. Neymar mana? Gua lebih suka Neymar ini sih, guys. Ketimbang Neymar yang Brazil ya kayaknya. Kalau menurut gua dia tuh enggak ada skill yang muternya itu loh yang bikin gua kagok kalau misalkan lagi bawa bola gitu. Kalau misalkan ada skill itunya cukup terbantu guys, malah berguna banget bagi gue ya yang suka banget pakai skill itu gitu. Untuk di Neymar Brazil kagak ada, jadi ya udahlah. Walaupun playstylenya tidak 90 tapi ya udahlah, kenyamanan bermain aja sih gue mah yang penting. Oke, ini dia Neymar Junior, kasih ke lari please, yes shit. Oke, please dar. Ya ampun, gue maksudnya umpan ke Torres gitu, ngapain lu begitu dah, wajib wey. Kocak anjing wajib. Yuk gas. Ah, jelek banget umpannya Messi, please. Oke, counter attack nampaknya, udahlah cukup lalu lah. Udah, gak bisa, udah gue kasih satu, kok lu mau dua sih, lunjak amat. Oke, sini, yuk. Lari, hat. Kena terus Messi, ah umpannya jelek nih. Fast counter attack, let's go. Bisa ini. Ayo, percobaan kedua kali. Masa nggak bisa, Torres? Ay! Maju kipernya kurang ajar, kaget gua. Ah. Iya, dapat Neymar Junior. Neymar Junior, masih Neymar. La, memang lincah banget si Neymar itu ya. Oke, yuk kasih. Set. Messi ini benar-benar. Dar! Ah! Masih aja ditepis, gila gua mau hat-trick juga enggak bisa nih. Waduh, tambahan udah 2 menit nih. Ayo buruan. Ayo. Udah lah lu udah lah, gak usah gaya lu. Ah, udah dikasih soalnya. Udah dikasih satu mau dua dia. Ya udah sebenarnya jadi itu dia ya guys ya. 1-6 temennya, yang penting gak keluar. Dan di sini yang disorot Benzema. Artinya man of the match-nya Benzema. Wow, ini dia memang adu kegacoran antara Benzema dan juga Fernando Torres. Gua rasa sih imbang ya temennya. Coba ya, kita lihat rating paling adil sih. Rating paling adil guys ya, rating paling adil. Nah kan,
Iya enggak? 75-75 tuh. Aslinya tuh benar-benar seri teman-teman ya. Cuma di sini harus milih kan man of the match-nya siapa yang paling ini sih, tadi memang Benzema sih guys ya. Untuk Epic Torres mengingatkan gue pada iconic moment Torres Atletico Madrid sih, gila men. Semoga jadi segitu aja tuh video kali ini. Thank you buat udah nonton. Seperti biasa, bagi like, comment, and subscribe. Gue Kinam Sunan pamit. Keep charming, work hard, and love, and see you in the next video bro.